pagi ini kita di pasar Kramatjati. Terus kita monitor agar lebaran puasa dan lebaran ini sembako barang-barangnya ketersediaannya cukup gitu menurut saya. Beras, telur, ayam, daging, gula, tepung yang diperlukan masyarakat barangnya cukup mudah dicari. Nah tadi kita lihat banyak ayam banyak, telur banyak, beras banyak, minyak banyak, tepung banyak, gula banyak. Memang ada yang harganya naik, cabai. Kemarin kata ibu tadi ada 70.000, tapi hari ini 100.000, ada 90.000. Ya, tapi barangnya ada. Telur antara 30.000 sampai 35.000, tapi barangnya banyak. Ayam 39 sampai 41.000, ada. Tapi 100.000, tadi teman-teman lihat sendiri, yang paling penting barangnya